Saya seperti memang berjodoh dengan Era. Pertama kali saya kenal dengan Era adalah ketika saya menjadi anak magang yang awalnya diminta membantu menjaga openers rumah di Pondok Indah. Duduk, nanti tamu seharian. Apabila ada tamu yang datang, saya kemudian mengantar. Mereka melihat sisi rumah, memberikan informasi singkat sebelum kemudian marketing profesional yang akan memfollow up klien yang datang. Tapi sekarang, puji Tuhan, saya adalah salah satu top agent di kantor Era Graha. Saya Raymond Gunawan, Senior Associate Director Era Graha, dan ini adalah ERA Live. Saya bergabung di Era sejak tahun 2003. Kelar dari magang, lulus kuliah, kemudian saya sempat bekerja di kantor asuransi. Tapi tidak berapa lama, saya memutuskan saya mau menjadi marketing. Saya teringat ketika magang sebelumnya, di mana saya merasa lebih tertarik di sana. Saya putuskan, saya bergabung dengan kantor Era Graha. Awalnya, saya sempat down. Jujur, saya tidak perform dengan baik. Di beberapa tahun, awal saya bergabung dengan Era. Tidak mudah memang menjadi seorang agent property, apalagi latar belakang saya bukan seorang marketing. Bicara tidak seluas teman-teman marketing lainnya. Tidak ada pengetahuan yang kuat tentang properti, saya pun sempat merasa putus asa. Pernah saya juga mendapat pandangan dari orang lain. Kamu kan sarjana IT, kok malah jadi marketing? Emang bisa? Semua kepahitan sudah saya rasakan di awal. Setelah 4 tahun saya bergabung sebagai agent properti, saya mencapai suatu titik di mana saya mau give up. Pada saat itu, saya bertemu dengan Bu Feni untuk diskusi. Bu Feni bilang punya harapan besar pada saya untuk menjadi yang terbaik di Era dan membangkitkan semangat saya dengan meminta saya untuk mengikuti training acceleration. Setelah saya memperbaiki mindset saya dan cara kerja saya, maka keadaan mulai berubah. Saya mendapat closingan yang lebih baik dan secara konsisten. Saya akhirnya merasakan namanya hasil manis dari sebuah perjuangan. Saya bekerja terus-menerus, tidak berhenti belajar, mengikuti semua training Era, hadir di kegiatan-kegiatan Era, mendapat kenalan-kenalan baru, mengenal tim Era Indonesia, semakin luas pertemanan dan networking saya. Perjuangan saya dari belum punya apa-apa, hingga kemudian saya bisa mengajak kedua orang tua saya berangkat ke luar negeri bersama. Setiap saya meraih target dan mendapat penghargaan jalan-jalan. Rasanya saya bahagia sekali bisa melihat senyum dan tawa di wajah mereka. Mama dan almarhum papa saya memang pendukung utama saya, dari dulu hingga sekarang. Kemudian saya pun bertemu jodoh pasangan hidup saya di Era. Saya tidak pernah menyangka dari ketertarikan dengan properti, mencoba magang di kantor Era, menemukan passion di properti, menemukan jati diri, membentuk keluarga, mempunyai rumah, mobil, menjalani impian saya, semuanya terwujud di Era. Namun saya masih ada goals terbesar saya, yaitu saya ingin menjadi nomor satu top agent di Era. Saya yakin saya bisa dan saya pasti menjadi nomor satu di Era. One ERA! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta tekan bell ya untuk mendapatkan notifikasi terbaru.